Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore sahabat YouTube. Ini pemupukan rutin sahabat ya, setiap tanggal 30 dan tanggal 15. Untuk pupuknya seperti biasa NPK 16-16 dan si hijau urekot sahabat. Ini saya tugal karena posisinya ada di ujung kanopi beton ini. Agak harus sedikit takut saya ya. Ini penggunaannya seperempat sendok teh sahabat. Tidak munjung ya, rata. Nah, tuh sedikit sekali tuh. Ini sistemnya saya gunakan diberikan lubang ditugal seperti ini. 4 lubang, boleh 2 lubang, boleh 3 lubang, tergantung pot atau polybag. Kalau polybagnya kecil, 2 sampai 3 boleh. Yang penting dosisnya itu jangan berlebih, seperti itu aja. Dan ini ditabur. Jadi sistem pemupukan ini sama aja semuanya, mau dikocor juga boleh, ditugal boleh, ditabur seperti ini atau dikocor sama aja. Yang penting dosisnya itu sama. Ini tidak semua saya videokan nih sahabat nih. Hanya tanaman di depan kanopi dan samping aja. Beberapa pot aja yang ukuran 40 nanti. Agar durasinya tidak terlalu lama sahabat, seperti itu. Dan ini ditugal 2 lubang. Nanti saya ada contohkan lagi yang ditugal 3 lubang. Dan ini ada calon bunga, kita abaikan saja. Nanti kita buang sahabat. Karena tujuannya kita akan membesarkan tanaman ini, bukan untuk membuahkan ya. Seperempat sendok teh rata ya sahabat ya, tidak munjung. Karena kalau munjung itu sudah overdosis dia nih. Posisi penyiraman pada pukul 5 sore setelah semua tanaman disiram. Setelah dilakukan penyiraman, media tanam masih basah, baru saya lakukan pemupukan seperti ini. Dan ini untuk mangga mahatir, baru berusia 3 bulanan lah kurang lebih. Setelah turun cangkok ini. Cangkoknya cangkok susu ya sahabat, cangkok gantung. Nah, ini yang 3 lubang saya tadi bilang nih. Kalau polybagnya agak lebih sedikit besar, boleh seperti ini. Nah, sedikit ya sahabat, bisa dilihat ya. Kita kurangi dari seperempat sendok tehnya itu, karena 3 lubang seperti itu. Bisa dilihat sedikit ya sahabat ya. Ini pemupukan kedua setelah pindah tanam. Ini jambu air kiojok yang barusan itu. Jadi setelah pemupukan ini tidak diperlukan lagi penyiraman sahabat. Jadi kita siram lagi nanti besok sore, seperti itu. Kalau tanamannya ratusan ya paling enak dikocor sebetulnya. Karena ini saya contohkan beberapa saja, jadi saya sistem tugal aja seperti ini. Tugal dan ditabur sekeliling. Dan ini juga sama ini, cangkok susu
Mangga Mahathir. Nah, yang cabang 2 di batang ini yang dari biji, sahabat ya. Saya cangkok susu dari biji. Cabangnya 2 seperti itu. Ini sebenarnya sudah harus pindah polybag ini atau pot ini, sahabat nih. Karena itu cabang 2-nya itu harusnya tertutup seperti itu ya. Tertutup media tanam. Nah ini dia nih. Nah itu yang dari bijinya. Dan yang ujung ini lebih sulit lagi saya nih. Ini nanti belakangan saya berikan pupuk. Dan untuk yang ini, karena ini sudah full akarnya di atas, jadi kalau kita gali sedikit dia akarnya banyak sekali. Kalau kita gali sedikit aja akar sudah terlihat seperti itu. Jadi tidak akan saya gali. Jadi saya taruh di atasnya aja seperti ini. Nah, seperti ini sahabat nih. Sedikit ya sahabat ya. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama. Ini perakaran sudah di atas. Jadi saya belum sempat untuk pindah tanam, pindah pot ya sahabat ya. Ini sudah waktunya pindah tanam sebenarnya ini. Ini yang harus pindah tanam ini ada 3 pot ini. Ini pot ukuran 20. Jadi perakarannya sudah full ini. Mungkin seminggu lagi lah saya akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Lalu siapkan media tanam seperti ini, kita tutup karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditugal atau digali keliling. Ini juga sama ya sahabat ya, sudah dilakukan penyiraman baru diberikan pupuk seperti ini. Ini juga sama, masih di atas ya, di atas rumah ini. Nah ini efeknya sahabat, setelah pemupukan rutin terubusnya bagus ya. Nah bisa dilihat panjang-panjang dia terubusnya, dan daunnya pun lebar-lebar. Dan ini yang di samping rumah, ukuran pot 40 cm sahabat. Karena ini lebih mudah posisinya, jadi saya gali di tepian seperti ini. Ini setengah sendok teh sahabat. Yang ini juga sama, setengah sendok teh semua. Ini tanaman jambu madu ya sahabat ya. Jambu madu Deli Pink Rose dan jambu madu Deli Hijau ini. Tutup sampai benar-benar merata, benar-benar tertutup gitu ya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel saya, apabila video saya ini bermanfaat, silakan klik like ya. Like, subscribe, dan berikanlah komentar sesuai isi video.